pelan-pelan gitu aja. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Satwa Nusantara. Ya, hari ini kita mau katingik atau sobek telur ular. Nah, ular apa ini jadi? Ular Colecranus radiatus atau ular lanang sapi. Oke, jadi teman-teman hari ini kita mau sobek telur ular lanang sapi yang kebetulan kita inkubasi ada videonya di video di kemarin sebelumnya. Ya. Iya, jadi sekitar 2 bulan kemarin. Ya. Kita buka. Nah, ini dia. Udah banyak yang sobek. Ya, udah ada beberapa yang sobek tapi yang lain masih ada yang belum sobek. Jadi kita akan bantu sobek. Oke, kita langsung sobek aja deh. Oke, yuk. Gimana nih, Mas? Oke, kasih contoh aku. Langsung disobek aja deh. Nah, sedikit dia sobek, tapi kita bantu aja. Jadi langsung kita sobek aja. Pelan-pelan deh. Pelan-pelan seperti ini. Kalau misalnya nyobeknya itu kayak di belakangnya pun pengaruh ularnya apa enggak? Enggak sebenarnya, cuma kan lebih baik kan dari atas karena memang posisi telurnya kan tidak boleh dibolak-balik tadi. Waktu kita pertama kali menikubasi. Ini dia deh. Ya. Sebenarnya udah waktunya dia udah waktunya mulai keluar, cuma mungkin dia masih nyaman. Makanya nggak mau keluar. Iya. Ini sama yang lain. Ini deh. Jadi ini kemarin ini ada 10 telur. Karena suhunya ekstrim, sering hujan, jadi akhirnya cuma yang bertahan cuma 6. Itu cuma 6. Apa aja Mas yang mempengaruhi telurnya jadi apa enggak? Jadi yang pertama itu yang paling utama itu sebenarnya suhu dan juga kelembapan. Jadi kalau suhunya enggak teratur ya gini ya, dia banyak yang jamur. Oh. Jamur. Ih, cakep. Cakep. Dipotong sekalian ya deh. Ini apa-apa ini aku potong. Kalau buat teman-teman baru pertama saya menyobek telur ini. Terus tisu dan pet tisu deh tisu sih tisu. Jadi tinggal 3 telur yang perlu disobek. Sebenarnya sudah sobek deh ya, tapi kita bantunya aja. Ya. Mari kita buka telur yang selanjutnya. Jadi udah sobek ini, tapi akan kita bantu. Sebenarnya dia udah mau keluar, cuma dia masih merasa nyaman. Jadi coba kita bantu buka lebih lebar. Jadi rencananya telur-telur ini yang menetas ini akan kita lepaskan ya dia. Iya. Kita akan lepaskan di area persawahan di mana agar ular ini bisa membantu para petani membasmi hama tikus. Nah, teman-teman, jadi kalau ada ular jangan malah dibunuh. Cakep kuy. Sirai deh. Tidak nyokot lah.
selanjutnya. Sekarang yang ke 5. Lima. Ini juga sudah sobek. Nah, jadi gini teman-teman, kalau seperti ular itu diberi apa itu namanya? Seperti silat di depan hidungnya ini untuk merobek cangkang telurnya. Saya lupa namanya, cuma dia berikut, tapi 1-2 kali setting biasanya udah hilang. Ya. Beda gak sih mas, ular yang diternak sama ular yang menetas di liaran? Beda, maksudnya beda. Maksudnya sifat ularnya. Kalau kalau pertama kali dia keluar ya sama aja deh, karena dia labil, masih labil itu. Berarti tergantung. Ya kalau kecuali kita dapatnya dewasa di alam liar ya, ya pasti galak. Yang piaraan aja biasanya masih ada yang galak. Cakep cuy. Ini baru kurus. Ada. Ada kepalanya teman-teman. Ini keluar nih, keluar nih. Udah mulai mau keluar sebenarnya, cuma dia masih males. Mager. Mager. Karena musim liburan. Musim corona libur dia mager. Lo terakhir. Mari kita buka yang terakhir. Wes keluar ya Pak. Kembar ini. Kayak kembar. Kayaknya. Kayaknya kembar guys. Kayaknya. Mari kita lihat nanti. Apa itu? Oh, cacat ya. Lihat sih. Sama-sama. Aku itu tempat makannya. Belum, apa cadangan makanan tuh? Biasanya kalau dia udah menyobek seperti ini, biasanya sudah habis cadangan makanannya. Biasanya kita coba aja lihat. Dikeluarnya. Lihat coba tak keluar dari yang ini. Busur guys. Wow, kasihan guys. Ini lihat kali busurnya. Ini lihat dulu. Oh iya. Ya kan? Ini kayak saya metu lo, lo ya. Metu tenang. Ularnya keluar guys. Lucu kan? Metu tenang. Terus ini lagi. Nah, ya, lepas ini. Wow. Ah, ini kan pada usernya ini. Oh, masih ada persediaan makannya di sini. Jadi ada telur satu yang ularnya udah keluar, tapi masih ada ari-arinya. Jadi masih ada ari-arinya. Nanti ari-arinya pasti lepas sendiri. Gak apa-apa, tapi nanti biarkan dia keluar sendiri. Jadi kita taruh, pindahkan di wadah yang udah ada angin-anginnya, dimana nanti kalau dia udah keluar dia tidak kekurangan oksigen. Jadi lebih aman. Jadi seperti itu teman-teman, semoga ular ini bisa tumbuh dengan besar, sampai besar di alam dan membantu para petani untuk membasmi hama tikus. Oke, sekian dulu video kita hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk stay di rumah aja, dan jangan lupa share.